Oke, assalamualaikum, what's up? Balik lagi di channel Popsil. So, di video kali ini kita akan kembali ke segmen Dra review ala konsumen. Jadi di depan saya ini sudah ada sebuah t-shirt dari Trox Original, brand lokal. Dan ini long sleeve t-shirt lebih tepatnya, alias kaos tangan panjang gitulah ya. Dan seperti apa detailnya? Kita langsung saja buka. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe dulu. Mari kita unwrap dulu. Jadi pas packaging awalnya hanya plastik biasa, terus plastiknya seperti ini, plastik biasa dan bukan yang model zipper, model lem-leman seperti ini. Dan kita buka. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan ini yang kita dapatkan. Yang pertama itu di sini ada notanya, nota dari si Trox originalnya, dan di sini ada beberapa akun medsosnya. Di sini juga kita dapat yang namanya stiker warna biru Trox Original. Yaps. Dan seperti ini teman-teman untuk si t-shirtnya. Wih, ini bahannya lumayan halus juga. Kalau di details ini combat 30S. Oke, mari kita lihat secara detail si t-shirt ini. Oke, mari kita lihat secara detailnya. Sengaja saya gantung seperti ini biar terlihat lebih detail. Nah, jadi di sini modelnya yang crew neck seperti ini, kerahnya membulat. Untuk jahitan kerah-kerahnya ini rapi. Terus di sini ada bobbin label dan di sini ada size. Saya pilih size L. Di sini ada hang tag. Plus ada price-nya juga. Price-nya itu 210, tapi saya dapat di harga di bawah 100 malah lah ya. Oke, jadi ini saya pilih yang warna black overall. Untuk bahannya, dia pakai katun combat 30S kalau lihat di detail. Saya sengaja pilih yang model black seperti ini, terus di bagian tangan-tangannya itu ada motifnya. Tapi kita lihat dulu secara keseluruhan, dia polosan dan di sebelah dada kirinya dia ada sablon Trox Original dengan aksen ada animasi smile-nya gini ya, warna kuning. Dan ini sablonnya oke sih ya, plastisol tentunya, warna kuning. Jadi memberi kesan fun gitu ya, warna kuningnya itu cerah banget. Terus untuk bagian detail bawahnya, nah di sini ada woven label lagi di bagian kanan bawah Trox Original ya. Terus untuk bagian tangan-tangannya, di tangan yang sebelah kanan seperti ini, saya pilih sengaja yang model rib atau karet seperti ini. Gak tau kenapa saya suka banget long sleeve yang model seperti ini, tapi ini sepertinya kecil deh ini bagian karet-karetannya, kecil. Dan dia bahannya itu ya agak tipis ya untuk bagian lengannya, tapi ini kecil banget deh, ini kayaknya bakalan seret nih di tangan saya. Terus untuk detailnya, di sini ada motif pink dengan tulisan Good Gang Union, warnanya pink. Ini plastisol juga untuk sablonannya, mudah-mudahan tidak cepat ngelupas. Dan untuk di tangan atau lengan sebelah kirinya jadi seperti ini kurang lebih. Ini warnanya hijau, motifnya itu jamur deh ini ya, jamur. Nah, bisa dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5 jamur. Nah, ini bagian rib atau karetnya sama, kecil banget sih ini. Kayaknya bakalan seret di tangan saya ya. Di kurang lebih seperti ini untuk detail tangannya. Kita lihat untuk detail belakangnya teman-teman. Bam, untuk bagian belakangnya dia polosan aja, gak ada motif apa-apa lagi. Ini tinggal saya setrika nanti beres atau saya cuci dulu nanti sebelum itu. Oke. Ini tidak ada motif apa-apa lagi, polos saja seperti ini ya untuk bagian belakangnya. Dan untuk jahitan bawahnya full rapi sih. Warna hitamnya itu emang hitam pekat sih, cuman ini efek lighting aja jadi terasa bias gitu. Oke, kita lihat bagian bahan dalamnya. Bam, dan untuk bagian bahan dalamnya di sini ada woven label lagi seperti biasa, how to treat this product. Jadi udah seperti ini aja untuk si t-shirt atau long sleeve t-shirt dari Trox Original. Pas saya cek di toko Oren, kita ketikkan long sleeve, ini salah satu yang direkomendasikan, makanya saya coba beli.
kalau tidak salah ini asal Sidoarjo atau apa gitu ya, untuk si kota tokonya gitu. Terus untuk harganya, walaupun itu di harga bandrol di atas 200, tapi ini saya dapat di harga 80 ribuan teman-teman. 80 ribuan dapat kualitas seperti ini sih ya lumayan lah, lumayan worth it. Nanti kita coba aja. Sepertinya kalau untuk badan sih oke, masih masuk. Cuman ini tadi bagian karet tangannya berasa kecil aja gitu. Mudah-mudahan sih cukup lah. So, itu saja mungkin untuk review singkat perihal si long sleeve dari Trux original. Ya, ini adalah rak review oleh konsumen berdasarkan yang saya tahu dan yang saya lihat. Oke, I'm Fadzil, I'm out, assalamualaikum, goodbye, see you in the next video. Doakan saya, nanti saya bakalan beli long sleeve dari brand yang lain lagi. Oke, see you.